Ha, mengelupu. Ini realiti yang sedang berlaku. Sekarang ni baru nak mengelupu. Sekarang ni baru nak bertanya. Sekarang ni baru nak macam-macam. La haula wala quwwata illa billah. Bila dia suruh daftar My Subsidy Diesel, macam-macam alasan. Dia suruh daftar Agri Community, ah tak payah aku dah daftar Padu. Bila suruh daftar Budi Individu, alah 200 buat apa syarat 200? Sekarang mengelupu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, jangan dengar cerita orang yang tak tahu, jangan dengar cerita orang yang tak faham. Ini duk dengar cerita penceramah-penceramah, duk dengar cerita Saitro Perikatan Nasional, yang tak faham pun tentang My Subsidy Diesel, yang tak faham pun tentang Budi Madani, yang tak faham macam-macam perkara, tanya mereka, mereka kata apa? Tak payah. Tanya mereka, mereka kata apa? Ini nak ambil maklumat rakyat. Sekarang la haula wala quwwata illa billah. Sebab tu tuan-tuan dan puan, akal letak dekat depan, bukan letak dekat lutut. Iman letak dekat depan, bukan nafsu letak dekat depan. Nampak tabayun, husnuzon sebelum pada buat tindakan, sebelum pada mengata. Nampak man, aku nak pergi rombongan, tapi bas kata sekarang ni harga dia saya naik, terpaksa naikkan harga rombongan. Kau cakap apa ni man? Nampak dah mengelabah, dah mengelupuh. Walhal bas boleh ambil dengan harga yang sama My Subsidy Diesel. Nampak berapa harganya? RM2.15. Kenapa dia tak ambil? Dia tak daftar. Kenapa dia tak daftar? Sombong, angkuh. Sebab tu dia tak daftar. Sekarang ni kena bayar berapa? RM3.35. Nampak? Sebab tu tak tahu, dia salahkan pula kerajaan. La haula wala quwwata illa billah. Kalau nak jadi bodoh sombong, tolong salahkan diri sendiri. Kalau nak jadi bodoh sombong, tolong salahkan penceramah Perikatan Nasional. Kalau nak jadi bodoh sombong, tolong salahkan politician Perikatan Nasional yang menghalang daripada daftar Budi Madani. Ingat, sentiasa semak fakta. Faktanya adalah kecikgu-cikgu kena jadi barisan hadapan mengetahui tentang info terkini, bukan kan menjadi pelampau menyebarkan pula maklumat yang salah. Nampak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.